Lambat tak? Tak tahu. Saya nak pergi ambil kereta. Ya. Tak apa lah, saya pergi ambil lah. Aku buat dah dulu. Biarkan kita adik. Lupa. Nanti merah-merah tau muka lepas balik facial ni. Muka tu macam tipu lah. Kejap je. Diorang cakap kejap je. Hmm? Diorang cakap kejap je. Good. Hmm. Good. Saya nak kena tukar brake disc. Dia tukar belum? Kan saya tukar brake pad. Dia kata brake disc pun kena tukar. Brake disc berapa? Hmm, berapa? Memang beribu lagi lah oi. Brake pad pun dah beribu. Brake disc lagi. Bukan terkata-kata dah lah. Yang tu lawa. Orang Kelantan eh? Tahu. Dia kata Ipan ni. Dia cakap kat Ipan. Ah, okey dia pergi. Ipan bebal ni. Ipan ni lemah godaan perempuan. Kalau cakap, oh Ipan, ini harganya 1,000, cantik. Mesti Ipan beli. Hmm. Nah, dia lemah, Ipan ni lemah. Yang paling itu mahal 3,000. Letik Ipan, okey. My getting lah, my happy. Ipan tak boleh, dia lemah dengan godaan. Ya. Jadi adik Hafiz tu dia ni memang macam tu. Dia kalau dengan godaan, dengan ni dia lemah. Dia tak boleh, dia memang lemah. Adiknya adik bayi ni Iban bocil lah. Iya. Kena adik masih bocil bang, belum banyak pengalaman. Iya, itu yang makanya Hafiz kena ajar dia. Kalau tak dia habis. Dilanjutkan oleh Oli. Jangan dikasih sama orang-orang. Ha? Aku tak nak ambil basic je lah, saya nak cuci je. Nak buang blackhead kalau ada. Jangan semua, thank you sayang. Terima kasih. Intelinya bang, nanti malam nanti kak malam nanti Hafiz pergi ya. Sabar di rumah nanti Hafiz pergi ya sayang. Ajarin adik. Ya, Hafiz sentiasa jaga dia. Tak lepas dari pandangan. Abang harusnya bimbing jaga. Enggak cukup jaga ke Hafiz jaga dia? Sebelum ngetik fikir pun bila dah sangat menjaganya kan. Betul. Kalau cakap tak jaga tak tahulah. Pada orang mungkin tak tahu, tak nampak kan. Pada orang mungkin nampak kot. Mimi, thank you. Ha? Kerennya Hafiz kan? Bukanlah. Lumayan menghibur tapi adik Ipan pergi-pergi. Adik Ipan pergi-pergi, dia blur sikit kan, dia live kan. Ha, tengoklah live dia. Ya. Ha, kalian semua akak-akak ni.
tegur dia, ajar dia kalau ada apa salah, tegur dia dekat live tu. Kalau perbuatannya itu enggak elok ke, tegur dia. Anggap juga adik ni sebagai adik kamu juga. Ya kalau Hafiz terlepas pandang, terlepas pantau, kakak-kakak Hafiz di sini, tegur dia, okey? Tegur untuk kebaikan enggak apa-apa guys. Ya, tapi tegur untuk menyakitkan jangan, okey? Okey? Sayang, Hafiz sayang banget dengan dia. Itu yang Hafiz buat dia pergi cuci muka ni, nak jaga muka dia jadi handsome. Biar dia handsome, jadi ganteng. Abang no cry. Mana dia cry? Ini kan lagi di spa, jadi tak boleh bising-bising. Apalah dalam no? Apa yang no? Ah, tak tahu. Tiba-tiba. Ya, apa? Dalam no. Kisah. Blok lah. Kan ada button blok tu. Blok je. Saya sekarang dah pandai fighting. Biar je dia. Tak payah biar orang macam tu. Tadi saya dengar kau suka tak? Bukan cry tapi sleepy ya. Iya be. Pandai marah pun dia baru belajar. Ada pandai membebel ya sekarang. Ya, Hafiz baru belajar omel, baru belajar membebel. Best lah belajar omel ni. Seronok Hafiz dapat omel-omel orang. Best. Ada Ivan mana? Ada Ivan di dalam rawatan ni. Dalam bilik rawatan. Awak tak perawatan ke? Ya, abang Hafiz nak pergi cek muka, nak tengok muka kotor tak. Kak Cidruk, thank you. Janganlah marah-marah abang. Okay. Hafiz tak marah. Hafiz bukan marah betul-betul pun. Hafiz marah macam marah-marah tipu-tipu je. Macam tu kan. Macam, oh, pandai marah. Ah, macam tu. Hafiz tak reti marah orang lah. Enggak pandai. Kalau dulu, selalu marah orang. Lepas tu tiba-tiba jadi secara tak sengaja enggak bisa marah orang, enggak boleh marah orang. Kalau Hafiz marah orang, ibarat macam Hafiz ni sempurna. Kalau Hafiz ni marah orang, Hafiz ni ibarat macam, wah, sempurna amat ya diri kau ya. Ha, macam tu. Tak boleh. Tak tahu kenapa. Memang miskin pun orang bilang kan, ramai orang cakap dengan Hafiz. Bersabarlah kau Hafiz, sampai orang pijak-pijak kepala kau, orang ini dengan kau, buat itu buat ini pun kau masih bersabar, tak tahu lah. Ya dah, memang gitu caranya. Gimana guys? Jangan omel bang, omel cuma punya ni Abang Adi. Eh, biarlah Hafiz belajar omel. Ntar nanti Hafiz boleh omel. Lu ngapain? Nah, macam tu kan.
Ya bang, Ipan arahin ke dunia model. Nanti Hafiz, Hafiz biar urusin dia kan. Biar dia ganteng-ganteng, mata dapat job ke nanti kan. Model kan, biar jadi model. Dia tubuhnya sesuai jadi model. Tinggi. Nak cuci muka, bersihkan muka dia. Laki bayang yang dia Hafiza. Kadang-kadang kita kena jadi Hafiza supaya enggak bosan gitu. Sehat selalu adikku, sehat selalu. Untuk you. Habis punya urusan ni tak selesai lagi lah. Esok kena gimana ya? Kok lama kali? Karasma, thank you. Terima kasih kak. Semoga dimurahkan rezeki. Kasih Nobi, thank you. Abang pun tinggi. Cuma kalau foto masa ketegap kan. Malu lah. Afi, ayo jadi perasaan yuk, perasaan muda insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin, doakan untuk Afi ya. Semoga Afi berjaya dunia akhirat. Kalian juga Afi doakan berjaya dunia akhirat. Kok ngantuk ya dengan lagunya? Cantik ya tempatnya guys. Tempatnya lawa guys, lihat ni. Anda ambil di spa ke lo? Macam mana tahu? Sekali apa? Betul-betul? Biasanya begitu. Iya, adik mana? Adik kau lama banget mukanya. Emanglah mukanya jerawat. Kau lama banget ceknya. Tahu sebab selalu pergi kat sana. Eh, kat mana tu? Hafiz, nanti jangan pernah pasang tatu ya. Biar ganteng enggak ternoleh. Enggak akan. Enggak akan, kak. Kak Yani, thank you. Enggak akan sama sekali. No. Tidak. Hafiz Muslim lah, kak. Hafiz Islam lah. Islam kan haram bertatu. Hafiz tak minat. Dah. Adik, beg kamu. Dah cek dah? Banyak eh? Dia adik dengan yang main-main tu basic. Main basic dah lah. Kita nak pergi Bella kan? Ha, macam mana?
Ih, teruknya. Betullah tak handsome. Sebab apa, bila umur macam ni, dia tengah hormon dia tengah apa, tengah nak ni kan. And then kena pakai skincare betul. And then dia punya jawab tu dah deep tau. Dia apa orang kata kesan-kesan dia punya punat dia. Kalau dulu kan dia lagi teruk tau. So yang ni dia macam mana ni muka dia? Okay, normally kalau untuk dia punya skin ni, kita saja untuk dia buat rawatan untuk acne, untuk jerawat, untuk matikan dia punya kuman-kuman jerawat tu. Which is kita nak fokus untuk tiga masalah ni. Untuk pori, pori tersumbat. Untuk spot, kita nak matikan kuman-kuman jerawat. And then untuk merawat kulit kombinasi tadi. Dia daripada luar dia berminyak, daripada dalam dia agak kering sikit sebab dia jaga. So dia punya pori tu, kenapa first kali kita kena rawat pori? Sebab dia punya pori ni memang obvious tersumbat lah. Nampak hitam-hitam ni pori-pori tersumbat. Nampak tak? Kalau pori yang bersih dan normal, dia berwarna pink, dia seketul-seketul saja. Tapi kalau tengok, dia punya memang tersumbat lah. So suggestion rawatan, I suggest untuk dia buat ELSA terapi. Which is ELSA terapi ni fokus untuk jerawat. That one for inilah sekarang ni lah, facial sekarang ni kan. Okay. Cuma kalau macam contoh kat sini, kalau nak rawat satu sesi saja pun tak ada masalah. Ataupun nak datang rawatan susulan, much better lah. Rawatan susulan tu minimum sebulan sekali ataupun dia boleh datang 2 minggu sekali. Sebab kalau acne ni, sebab dia punya dah jadi jerawat masuk ke dalam dah. Okay, kalau basically macam muka dia ni, apa ingredient produk yang dia perlu ambil untuk penjagaan? Yang perlu ambil, dia kena ada pencuci muka yang ada ingredient salicylic acid. Salicylic acid, okay. Salicylic acid pun dia kena tengok percentage juga. Kalau macam Dr. Hanan punya ni 3%. Memang sangat sesuai untuk kulit lah. Sebab Dr. Hanan dia doktor. So bila doktor, dia formulate khas untuk merawat masalah. Macam dekat luar ada juga yang ada salicylic. Cuma dia punya salicylic tu percentage dia tak cukup. Yang ni pencuci muka yang sangat sesuai lah. Kalau kat sini Dr. Hanan keluarkan 3 jenis skincare untuk kulit lelaki yang bukan problem acne. Untuk kulit kering dan berjerawat, kulit berminyak dan berjerawat lah. Kalau dia kategori dalam kulit berjerawat dan berminyak tadi. But then before nak pakai skincare pun, you kena bersihkan you punya pori-pori tu sebab yang clog tu. Yang ELSA terapi ni dia buat apa je? ELSA terapi ni kita akan letak solution lah, 3 layer solution. Whitening peel, mandelik dan juga gluta. 3 layer solution. Untuk satu sesi harga RM450 ini satu sesi. Tapi kat sini kita ada package. Kalau nak lagi jimat lah, okay, kita ada package trial atau package VIP. Package VIP ni kita ada 3 lah. Kita ada RM399, RM299, and then the paling lowest RM199. 10 sesi, 18 sesi, yang ni untuk 28 sesi. Yang ni pun tak ada expired date and one. Boleh shareable lah. Kalau macam contoh nak buat sesi juga, kita boleh shareable. Yang ni package trial, RM599 untuk 3 kali, RM999 untuk 6, RM1299 untuk 8 kali. Tak ada buat yang sekali je? Sekali? RM450. Oh mahal. Kalau ambil package lagi murah lah. Betul. Tapi kena ke sini lah kan. Sebenarnya kita orang duduk jauh. Sebulan sekali lah datang. Rawat muka. Tak adalah jauh sangat Sepang. Kan saya datang rawat. Sebab dia muda lagi. Nanti kalau dia tak rawat, dia punya jerawat jadi parut lekut. Pernah nampak orang itu acne yang teruk yang dia tak rawat dah awal lah. Jangan picit tau dekat rumah. Picit dekat spa. Sebab bila picit dekat spa, after kita picit tu, kita letak solution. So air kuman tu dia tak merepak. Jadi kadang-kadang jerawat kita tak masak lagi, kita dah picit. Untuk kalau you fokus nak merawat lah. Kalau macam contoh nak buat basic facial pun tak ada masalah. Cuma dia pembersihan saja. Kalau concern first treatment ni nak buat rawatan, it's suggested lah. So this one for what? 200? Untuk solution. So 250 ni untuk ELSA. Yang 3 ni. Okay. Sorry, ELSA ni 250. Okay. Solution ni kena tambah. Setiap solution ni kena tambah extra lah. 100 untuk mandelik, 100 untuk gluta. Okay. You wanna do ataupun nak buat yang basic? Boleh. Basic apa? Basic kalau tak nak buat yang ELSA ni, buat basic facial je. Cuci, dia buang. Basic facial je.
cuci, dia buang. Nak buat yang tu je. Malas pula-pula tu. Malas. Malas. Tak apalah, nanti tanyalah sikit ke apa barang-barang yang nak buat kat rumah ke kan. Boleh buat fashion sendiri kat rumah je kan. Skincare sebenarnya, skincare tu more important lah. Sebab skincare kita pakai hari-hari. Tapi rawatan pun penting juga. So first kalau kita nak dapat kulit yang diorang buat laser tu apa benda ni? Laser tu bagus juga. Cuma kita tak suggest you dah datang buat laser. Terus buat laser je kan? Kita suggest you bersihkan you punya pori-pori dulu. You bayangkan you datang terus buat laser. Tapi dalam kotor. Boleh buat laser untuk luaran ya? Untuk luaran. Lepas tu kalau macam tu ramai cakap saya buat laser banyak kali tak berjadi pun. Sebab tu kalau customer yang betul-betul dia dapat suggest apa dapat consultation yang betul, dia akan fokus rawatan susulan dulu, baru dia fokus laser. So customer akan grab dua-dua lah treatment. Dia tak boleh terus go by this. So you want take that one? 150, okay? So nak add on extraction tadi ke? Oh, mana? Extraction tadi. Yang mana? Yang keluarkan jerawat. Yang tu tambah RM50. Pakai tangan. Nak buat? Buat. RM500 lah. RM500. Skincare nak grab terus ke? Skincare yang mana? Skincare kalau yang saya cakap promotion ni RM299. Perfume. Perfume, honey perfume. Sekejap Dia dapat. Dapat 7 item kat dalam tu. Sekejap. Abang belanja kan? Ya. Serius tak? Dah cakap dah nampak ipan. Nampak tak ipan? Biasa je. Dah boleh ada yang jerawat tu je. 400.5. Lepas tu nak buang apa? Okay, ni kita punya skincare. Lama untuk jerawat. Lama tak dia punya proses ni? Dia dalam, kalau contoh dia punya apa kotoran tu degil lama sikit. Berapa jam? Sejam je. Sejam lah. So ni kita punya skincare, pencuci muka, toner, moisturizer. So kalau beli satu-satu, harga dia agak mahal lah. So kalau you tengok, ini RM1.599, ada RM1.5. And then kita ada juga mask. Okay, mask ni pakai 5 hari berturut-turut. After treatment ni kena pakai lah. Dah buat treatment mahal-mahal, kena jaga dekat rumah. And also kita ada perfume.
Bila kita ada serum, serum ni letak dekat tempat yang jerawat sahaja. Jangan pakai satu muka. Ambil dab sikit-sikit dengan cotton bud. Macam tu. Dan kita ada bagi surface sanitizer lah. So, satu set ni RM299 promotion. So kalau nak beli pencuci muka saja pun tak ada masalah. Sebab kalau pencuci muka saja RM105. Cuma cuci muka pun dah beli dah. Ini dengan promotion lah. Cuma kena pakai pencuci muka yang betul. Kalau boleh pakai yang ada salicylic yang saya cakap tadi lah. Okey. Yang ini treatment je tak buang sekali eh. Apa dia? Yang 450 ni? Okay, 450 ni dia ada microdermabrasion. Kita ada yang sedut-sedut tu. Cuma kalau you nak lagi extra nak keluarkan betul-betul. Nak keluarkan dia macam ni. Tu dah ada treatment dia lah untuk yang ni kan. Ni kalau kita tengok ni kotoran. Okay, mesin yang kita sedut-sedut tu lah. Yang ni kalau kita keluarkan. Ni kita keluar manual. Pakai manual eh. Manual tambah lagi 30. Kalau nak yang sedut saja tak perlu tambah. 30. 50. It's up to you. Jalan. Okay. Okay. Proceed. Mungkin nak nampak terus ke? Tak pun cuci muka saja ni. Ya. Treatment saja eh. You nak buat facial juga? Nak proceed you dulu ke? Sebab you lama tu. Pergi dia tu. Saya check-in sini juga? Okay. Tak apa, yang penting. Ush, gila lah. Kat hitam tu eh. Basah. Dah. Sekarang sunscreen. Sunscreen. You punya skin pakai apa? Saya. Tak pakai apa-apa. Flawless lah nampak. Ni sunscreen tadi. Sunscreen saja lah. Cuci muka brand apa? Mix. Cuci muka saya pakai Bio apa nama dia? Bio Remain. Bio Essence. Bio Essence. Satu set Bio Essence lah. Kadang-kadang saya cuci pakai Garnier. Serum pakai Garnier. Tapi jarang lah. Saya tak boleh cuci muka sebenarnya. Kenapa? Sebab banyak jerawat. Muka saya sensitif. Kadang-kadang ingredient tu kena tengok lah. Ingredient tu jerawat kita. Saya okey pakai. Saya pernah pakai Nutox okey. Nutox? Ya. 1995? Sekali sehari. Cuci muka pun sekali sehari. Tengoklah kalau rajin malam cuci. Duduk suasana tu. Yep. Tapi sekarang saya duduk Sepang. Di rumah family kat sini. Sepang yang di mana? Bandar Serinya. Bandar Serinya. Tahu. Dekat dengan Kota Warisan. Kelaya. Saya tak tahu hilang ke tak sebab ni waterproof. Hilang kan? Masakkan muka. Pernah sekali muka tak pergi pergi? Tak. Saya tak pernah buat facial. Tak pernah buat facial. Okey, masakkan muka. Okey. Pejam mata bila saya kata okey dan siap ya, kita start. Okey dah.
Sikat hidung saya ada ni kan. Buat head to head.